Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Avatar World. Oke teman, di video kali ini aku mau kasih tunjuk teman ya, salah satu dari item dekorasi yang ada di Princess Birthday ini, sama di paket ulang tahun ya teman ya, di paket ulang tahun itu di interior ya, ulang tahun ya. Yang ini nih loh, mana nih? Yang ulang tahun birthday. Nah, ini Princess Birthday. Nah yang ini nih. Nah jadi kan ini di item birthday dengan princess birthday itu kan ada beberapa dekorasi kan. Nah di sini aku akan kasih tahu teman-teman ya, ada barang-barang dekorasi yang gratis bisa kita dapatkan ya. Walaupun nggak semuanya, tapi ada dari paket princess birthday sama di paket birthday di sini ya. Ini free gratis. Walaupun nggak semuanya, tapi ada beberapa paket ulang tahun lah intinya ya. Oke, caranya itu gampang banget ya teman-teman. Di sini kalian ya harus punya skateboard yang aku pakai ini ya, skateboard rusak ya, buat teman-teman yang mungkin sudah nonton update nya skateboard rusak ini bisa kalian peroleh ya dari anak kecil yang berada di tempat skateboard ya. Tempat skateboard tuh di sini ya. Nah kalian masuk aja ke dalam sini. Nah di sini nanti ada anak kecil ya yang megang skateboardnya. Nah nanti dia tuh megang kayak gini nih. Nah di ini ya, anak kecil yang ini nanti dia tuh megang skateboard seperti ini, dia kayak mengeluh gitu skateboardnya rusak ya teman ya. Nah jadi tugas kita, kita ambil skateboardnya ya, ini kita ambil skateboardnya dari anak kecil ini, terus kita cari gunting ya teman ya, kita cari gunting ya. Nah gunting itu bisa teman-teman dapatkan juga melalui paket item ya, paket item yang ini, paket item yang New Year's Eve ya ini. Jadi kalian bisa klaim aja ya, di sini tuh ada gunting kalau nggak salah ya. Nah ini di bagian sini, ini ada gunting ya. Nih kalian bisa klik aja di sini. Ntar ya, ini aku buka. Nah, di sini tuh kalian geser-geser aja, nanti kalian akan dapat gunting. Nah, ini ya. Nih, kalian dapat gunting nih. Nah, di sini ya. Nih kalian dapat gunting. Terus kalian klik aja di sini ya. Nah, ini. Oke, ya. Nah, tadi kan kita ambil tuh skateboardnya. Nah, terus taruh ke tangan karakter kalian. Nah, ini ya, ada salah satu paket ulang tahun dekorasinya yang bisa kita milikin ya. Kita bikin yang ini dulu deh. Nah ini ya, kita bikin yang happy ya teman-teman ya. Nih kita bikin happy ya, ini kalau kalian klik, nah dia akan muncul happy birthday kayak gitu ya teman-teman ya. Nah terus kalau kalian mau bikin lagi, kalian tinggal back aja ya, kalian tinggal back kembali ke tempat di sini, kalian pergi ke tempat yang skateboard ya. Nah ya ke tempat skateboard, terus panggil karakter kalian lagi. Nah ini ya, panggil karakter kalian, ambil lagi skateboard yang rusaknya. Nah kayak gini. Nah, teman kita bikinnya di Mansion Housemaker aja ya. Kita bikin lagi di Mansion Housemaker di sini. Di lantai 1 ya. Nah, di sini kita bikin. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini kita bikin ya. Nah, tadi kan kita sudah bikin yang happy birthday. Sekarang kita bikin yang sebelahnya. Nah, ini ya. Oke, dapat yang kayak gini ya. Ini kita tutup lagi. Ya, kita tutup, kita taruh di sini. Nih ya. Terus kita klik. Nah ini jadi tempat kayak gini. Wah keren ya, lumayan ya, dapat gratisan ya teman-teman ya. Oke terus kalau kalian mau ngambil lagi, kalian balik lagi ke tempat yang streetnya di sini. Nah ke tempat toddlernya ya. Nah di sini toddler dan skateboard lah. Nah ini kalian ambil lagi nih ya kan. Nah ini kalian ambil bawa lagi ya kan. Terus kalian bikin lagi lah, bikin lagi di sini nih, kalian bikin yang ketiga ya. Nah ini yang ketiga kita bikin. Nah ini gambar yang ini ya, gambar yang menara-menara gini kan, cuman kita taruh aja di mansion ya, kita taruh aja di mansion di sini biar lengkap ya temennya semuanya ya. Nah kita panggil karakter kita di sini. Oke ini kita tutup dulu ya, ini kita tutup, kita taruh di sebelah sini dulu ya, sebelah sini. Wah ini kok jadi gabung ya. Nah kayak gitu, terus ini kita bikin, oh ini kita tinggal klik aja ya. Nah kayak gitu ya. Oke, terus kita back lagi, kita ke tokonya ya. Kita balik lagi ke tokonya. Di sini kalau kalian mau lengkapin ya ambil semua ya, teman-teman ya. Nah, ini aku ambil lagi di sini ya. Oke, kita klik di sini. Nah, terus aku mau bikin yang balon-balonan. Nah, kayak gini ya. Ini balon-balonan, kita back lagi ke mansion ya. Nih, kita balik lagi ke mansion. Nah, terus kita taruh lagi ya. Ini kita taruh di sini. Ini kita hilangkan dulu, kita taruh sebelah sini. Terus ini balon-balonnya kita taruh. Lumayan ya.
terus back lagi, kita kembali lagi ya, kita taruh lagi, kita ambil lagi skateboard rusaknya biar kita bikin yang terakhir ya. Nah ini teman-teman ya, kita bikin yang terakhir itu jadinya yang kayak bunga. Nah ini kayak gini ya. Oke, kita back, kita langsung ke mansion house maker lagi ya. Nah di sini kita panggil karakter kita, nyemplung lagi dia tuh ya kan. Nah ini kayak gini, ini kita tutup ya, kita taruh lagi di sini. Nah kayak gitu ya, jadi totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi ada 5 item dekorasi ulang tahun ya. Ini sama kayak di paket Princess Birthday sama paket yang birthday, lumayan ya teman-teman ya, dapatnya free dan gratisan ini ya, Princess Birthday sama yang birthday, lumayan ya, lumayan ya buat teman-teman dekorasi kalian. Jadi kalau kalian belum top up enak nih ya. Nah terus nanti ada yang nanya nih, bang paketku kan nggak ada bang yang New Year's Eve, aku dapat guntingnya dari mana bang? Nah kalian bisa dapat guntingnya itu dari rumah ya, rumah yang ini, rumah yang kecil ya, rumah yang kecil di sini. Terus kalian pergi ke kamar ya, kalian pergi kan nanti kalau kalian awal-awal masuk rumah kan kayak gini nih tampilannya. Nah kalian masuk ke dalam kamar ya, ada pintu nih ya, ada pintu di tengah-tengah ini, kalian masuk ya. Nah nanti ada gunting di sebelah sini nih, nih ada gunting ya, jadi kalian bisa ambil. Nah ada gunting di sini nih, nah kalian tinggal pegang. Nah jadi kalian punya gunting warna merah ya. Kalau misalnya teman-teman juga bilang, bang aku nggak ada ininya bang, gunting itu aku lupa bang, aku pernah pakai tapi aku lupa naruhnya di mana bang, kalian bisa buka paket Natal ya. Kalau misalnya teman-teman ada paket Natal, kalian tinggal bukain tuh paket Natal ya, paket item Natal tuh di sini ya. Aku adanya di Owned sih, aku udah klaim soalnya, ini kan gratis nih soalnya kan. Kalian klaim aja. Di sini tuh ada gunting juga. Nah, gunting itu bisa kalian pakai untuk membuka yang tadi kayak gitu ya. Nah, nih. Ini aku bukain ya. Ini aku buka di sebelah sini deh. Ini aku geser dulu di sebelah sini ya. Nah, ini. Oh, bukan yang ini. Nah, di sini sini nih. Nah, kalian tinggal buka yang kotak satu ini. Nanti kalian nemu gunting di sini ya. Sebentar, gunting. Nah, ini nih guntingnya nih. Nah, ini ya. Nih ada guntingnya nih. Nah, jadi kalian bisa pakai ini juga ya. Pokoknya semua gunting yang digunakan untuk kertas ya, itu bisa kalian pakai, kalian kombinasikan dengan skateboard rusak, itu nanti jadi peralatan-peralatan ulang tahun seperti ini. Lumayan ya, 5 biji free dan gratis. Jadi jangan sampai teman-teman nggak gunakan ya teman-teman ya. Oke, jadi itu ya, kalau misalnya ada keluhan guntingnya di mana nyarinya, nah itu ada di paket yang tahun baru 2024 dan juga paket Natal, sama di paket rumah kecil ya, di rumah kecil ini. Kalian nanti tinggal masuk ke dalam kamar, guntingnya itu di sini yang ku tunjukkan yang tadi ya, kayak gitu. Oke, ini free ya, selama belum update dicoba aja. Teman-teman yang baru nonton langsung kerjakan, langsung dekorasi sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.